Oke kawan, kali ini saya akan tes dan review mini amplifier Bluetooth dengan kode DWCT14+. Di mana amplifier ini mempunyai daya output 2x5W. Jadi kalau dibandingkan dengan PAM8403, modul Bluetooth ini lebih besar. Seharusnya suaranya juga lebih kenceng modul ini. Nah, modul Bluetooth ini lebih bagusnya lagi sudah terdapat soket micro USB. Jadi kalau kalian pakai charger handphone, ini tinggal colok saja ya. Dan untuk tegangan kerjanya ini sama dengan amplifier PAM8403, yaitu menggunakan tegangan 3 volt maksimal 5 volt. Jadi kalian bisa menggunakan baterai bekas power bank atau baterai bekas laptop, atau juga langsung pakai charger handphone. Kalau menurut saya ini amplifier sangat bagus, karena amplifier ini menggunakan dua IC untuk pengeras audionya, yaitu satu channel satu IC dengan kode IC NS4165. Jadi suara yang dihasilkan itu akan lebih maksimal. Nah, modul ini juga sudah dilengkapi dengan elko atau kapasitor dengan nilai 16 volt 220 mikro. Oke, langsung saja kita tes seperti apa suara dari modul Bluetooth ini. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Untuk speaker yang saya pakai, karena modul Bluetooth ini 2x5W, jadi saya akan menggunakan dua speaker 3 in 4 ohm 3 watt. Nah, ketika modul Bluetooth tersambung dengan handphone, ini awalnya ada bunyi cetek gitu ya. Entah ini punya saya saja atau keseluruhannya seperti ini. Saya juga
kurang paham, nanti kalian bisa komen di kolom komentar di bawah apakah memang seperti ini suaranya. Menurut saya suara dari modul Bluetooth ini sangat bagus sekali. Untuk bassnya juga sangat nendang sekali. Bisa kalian perhatikan daun speakernya dari getarannya ya. Kemungkinan karena per channelnya ini menggunakan satu IC, jadi dia lebih maksimal. Nah, satu lagi bagusnya dari modul Bluetooth ini, jadi kalian bisa langsung mencharger baterai lewat micro USB ini. Karena modul Bluetooth ini dilengkapi dengan dioda sebagai pengganti IC jazz ataupun sebagai IC jazznya. Jadi kalau kalian mencharger seperti ini, posisi baterai di charger, ini dioda akan panas. Ini tandanya proses pengisian sedang berlangsung. Jadi kalau baterai semakin sedikit isinya, maka dioda akan semakin panas. Bila baterai sudah penuh, nanti diodanya akan dingin. Untuk penggunaan dioda sebagai IC jazz, ini sudah diterapkan di beberapa music box atau speaker Bluetooth portable. Memang tidak semua, tapi kebanyakan ya menggunakan dioda seperti ini untuk IC jazznya. Nah, cukup sekian dulu video tes dan review modul Bluetooth dengan kode DWCT14+ ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.